Baik, jadi acara Skala ini merupakan seminar nasional keilmuan arsitektur lanskap, di mana acara ini itu seperti pada umumnya seminar nasional, kita akan menampilkan beberapa materi yang akan dipresentasikan, lalu diadakan sesi tanya-jawab setelahnya. Lalu untuk temanya sendiri itu kita menyusung ruang terbuka hijau kota berlandaskan kearifan budaya lokal Indonesia. Jadi acaranya ini dari rangkaian itu kita dari bulan November sudah mulai membentuk kepanitiaan, lalu memulai rapat-rapat, lalu juga menggalang seperti penggalian dana untuk mendapatkan dana. Dan kami juga mengirimkan beberapa proposal ke sponsor-sponsor, jadi ada beberapa sponsor yang menerima, ada pun yang menolak. Jadi seperti itu acara Skala ini. Kenapa? Target peserta itu kita mengambil tiga target peserta, yaitu mahasiswa arsitektur lanskap, mahasiswa teknik sipil, dan juga mahasiswa sastra. Karena di sini ada kearifan budaya lokal, jadi mahasiswa sastra juga kami targetkan. Lalu ada teknik sipil karena di sini berhubungan dengan tata kota. Lalu arsitektur lanskap karena kami sendiri berasal dari program studi arsitektur lanskap. Tujuannya kita di sini lebih seperti diskusi dan saling membagi informasi dari ketiga pembicara yang sudah profesional di bidangnya. Dan juga selain itu kita mau mempromosikan program studi arsitektur lanskap ini karena kita sendiri memang baru berjalan 5 tahun dari awalnya. Kalau untuk harapannya mungkin jumlah peserta lebih banyak lagi dari tahun ke tahunnya, karena salah satu kendala yang sudah saya sebutkan tadi di laporan itu adalah kita menarik jumlah peserta di sini sangat kesulitan, karena yaitu tadi program studi kami itu masih belum terlalu dikenal di banyak kalangan SMA ataupun mahasiswa. Jadi di sini kami mau mempromosikan program studi kami sendiri sehingga mahasiswa lainnya tahu kalau program studi kami ini juga memiliki kualitas yang sama dengan program studi-studi lainnya gitu.